Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya nak, dan tetap semangat meskipun belajarnya masih dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah masuk ke tema 7. Kita akan belajar muatan pelajaran SPDP dengan materi membedakan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Saat menyanyikan sebuah lagu, perhatikan panjang pendek bunyinya. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Bunyi itu dibedakan menjadi dua. Apa aja? Betul, ada bunyi pendek dan bunyi panjang. Bunyi panjang ditandai dengan garis panjang, sedangkan bunyi pendek ditandai dengan garis pendek. Ingat ya nak, setiap lagu itu memiliki ketukan yang berbeda. Supaya lebih jelas dan kalian bisa membedakan tanda panjang pendek bunyi, sekarang ayo kita nyanyikan lagu Kupu-kupu secara bersama-sama. Dan jangan lupa perhatikan tanda panjang pendeknya pada lirik lagu tersebut ya nak. Anak-anak hebat, saat menyanyikan lagu, perhatikan tandanya. Jika tandanya seperti ini, maka menunjukkan bunyi pendek. Sedangkan jika tandanya seperti ini, maka menunjukkan bunyi panjang. Saat bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi. Ada bunyi yang diucapkan panjang, dan ada juga bunyi yang diucapkan pendek. Ingat, kita dapat menghitung panjang pendeknya bunyi berdasarkan ketukan. Sudah bisa ya nak membedakan tanda panjang dan pendeknya bunyi pada sebuah lagu? Untuk tugas hari ini, menentukan panjang pendek bunyi dari lagu Kelinciku di buku tulis. Petunjuknya sesuai dengan Bupena 1D halaman 18. Selamat mengerjakan anak-anak hebat kelas 1. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ingat ya nak, jangan lupa untuk sholat 5 waktunya, mengaji,
dan membantu orang tua di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.